seperti apapun kita mau kemanapun tentu akan mengalami perbedaan-perbedaan. Tapi kan bagaimana kita mengolah gitu ya, mengolah perbedaan itu biar menjadi sebuah harmoni gitu. Kalau toleransi itu ya menerima perbedaan. Kita berbeda dan saya bisa menerima berbeda itu gitu. Kalau saya pribadi sih ketika melakukan yang berkaitan dengan ini, toleransi aja belum cukup gitu. Jadi empati. Kalau empati itu sampai kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang yang berbeda dengan kita gitu. Kalau toleransi kan ya udah toleran aja. Maksudnya udah beda ya beda. Kamu sana, aku sini gitu. Udah cukup kan gitu. Tapi kalau empati kan dia sedang kena musibah atau apa, kita mempunyai rasa, ikut merasakannya gitu.